Dua hari setelah jatuhnya pesawat Lion Air JT610, tim gabungan belum menemukan kotak hitam. Jika tim pencarian tidak menemukan kotak hitam, maka serpihan atau puing pesawat yang sudah ditemukan akan dijadikan data utama oleh Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT. Pihak KNKT mengaku telah mempunyai data rekaman penerbangan yang lebih detail. Namun belum bisa disampaikan karena harus mencocokkan dengan bukti-bukti yang ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat. Data yang otentik nanti akan ada di 200 sekian. Kalau itu tidak ketemu, maka seluruh serpihan itu menjadi catatan. Oleh sebab itu, tadi Pak Wakat bilang bahwa kita mengumpulkan seluruh serpihan ini di satu tempat. Untuk apa? Kita memeriksa satu persatu. Seperti yang dilakukan NTSB, kemudian BA Perancis, atau Australia, atau Inggris. Mungkin kalau tidak ada data yang lain, kita susun. Memasuki hari ketiga, tim gabungan masih terus berupaya mencari kotak hitam dan mengumpulkan serpihan-serpihan badan pesawat di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Teo Hernarvandi melaporkan untuk NET.